kalian jangan macem-macem lah. Kalian nipu konsumen kayak gini loh. Saya belanja cuma 223, kalian buat 402 ribu loh. Ya kenapa kak? Ya, kenapa? Saya belanja 173 ribu, ya. Dibuat sama anak buah Anda itu sebesar 400 ribu. Dari mana ceritanya Soklin harga 6 ribu jadi 144 ribu? Oh gini kak, sebelumnya kami minta maaf. Kalau memang dia training, kenapa dia bisa dikasih? Ini saya yang jeli loh. Kalau saya nggak jeli sebagai konsumen, saya dirugikan loh. Saya bukan satu kali dua kali belanja di sini, baru ini saya teliti. Ya, dia kan mungkin dia yang ini kan karena masih baru gitu kan. Saya mau tanya, berapa hari training kok udah bisa pegang kasir? Gimana kak? Alfamart mempekerjakan customer, kenapa baru 3 hari training udah bisa di kasir? Seperti itu yang tadi jelaskan mbaknya, dia baru 3 hari katanya tapi langsung di kasir. Gimana ceritanya udah langsung dilepas? Kok nggak diteliti sama konsum, sama namanya sini temennya yang lebih senior, atau dijaga, atau diteliti, atau dicek lagi konsumen belanja? Saya belanja 402.000 menjadi, saya belanja 203.000 menjadi 402.000. Saya dirugikan 173.000 loh. Kalau saya nggak teliti, uang saya hilang gitu aja dong. Gimana ya? Berarti kalian sering dong kayak gini sama konsumen? Oh enggak kak, kalau masalah itu kak, kalau buat kayak itu nggak ada gitu. Dengan alasan anak baru yang dikasir, saya nggak bodoh juga ya mas ya, mohon maaf ya. Saya juga punya standar perusahaan, SOP-nya ada mas. Kalau anak baru itu nggak mungkin langsung dilepas dikasir. Jadi jangan alasan lah kalian mau nipu konsumen dengan cara begitu. Dia bukan gimana kak ya? Anda sebagai namanya di sini penanggung jawab, Anda nggak boleh membela anak buah Anda yang suka main curang loh sama konsumen. Dicek mbak kalau belanja mbak. Saya nggak membela yang. Saya belanja Soklin satu biji dibuat jadi dua, double. Saya belanja Soklin harga 6.000 dibuat 144.000. Ada semua buktinya sama saya struknya. Jadi gini. Manajernya mana? Mau saya perpanjang? Kalau itu jangan lagi kasihan buat anaknya. Iya, berarti kalian nggak kasihan dong sama konsumen? Enggak, maksudnya kan gini kak. Mungkin sering enggak, kalian permainan kayak gini, makanya kak. Seperti biasa dibuat kalian. Kami nggak pernah. Kalian jangan anggap lah ibu-ibu itu lemah ya. Iya, saya tahu kak. Jangan anggap ibu-ibu itu nggak bakal apa, nggak bakal bisa apa, komplain atau apa. Uang 200.000 mungkin bagian kecil, bagi saya besar. Sama kak, kalau kami lebih besar mungkin nggak. Ya kenapa kalian curangi konsumen? Kalau buat curang. Sekarang saya mau tanya nomor manajernya mana? Atau nanti saya tag Alfamart pusat. Saya sudah rekam, saya sudah foto, saya sudah